Paz. Yoi Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini di Lamongan ya, sesuai judul. Karena memang saya masih berada di Lamongan dan ini masih minggu pertama. Jadi kalau pulang, waktunya pulang ke Gunung Kidul masih kurang seminggu lagi. Malam ini saya mau cari makan, mau kuliner. Karena ada yang ngajakin, itu teman saya yang di depan itu yang bawa NMAX, diajak makan sama teman itu. Saya sih mau saja diajak makan, asalkan dibayarin gitu aja, nggak repot sama saya ini. Buat yang belum tahu kenapa kok saya di Lamongan, ya saya ini kerja Mas Bro. Jadi kerjaan saya itu nggak cuma ngevlog. Ngevlog itu hanya hiburan saja. Kerjaan utama saya ada di Lamongan selama 2 minggu, terus libur ke gunung libur seminggu pulang ke Gunung Kidul gitu. Dan ini saya berada di jalur Pantura Lamongan, daerah tempat kerja saya, tepatnya di Kecamatan Paciran. Di jalur Pantura ini ada beberapa tempat wisata, diantaranya wisata Bahari Lamongan, sekitar 2 km ya ke arah barat sana, tapi nanti saya nggak melewati. Terus ada juga ya di pertigaan tadi, itu mengarah ke makam Sunan Derajat. Terus ada lagi makam Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq itu kalau nggak salah ayahnya Sunan Giri ya, kalau nggak salah loh, kalau salah mohon dikoreksi yang tahu. Dan malam ini saya akan mencari makan lontong, lontong lodeh dan rujak lontong. Oh iya, tadi siang ada yang berkomentar di video saya, dia meminta saya untuk membuat vlog ke tempat yang angker-angker. Waduh. Ini Mas Bro, saya bukannya nggak mau ya vlog ke tempat angker. Saya hanya nggak enak saja sama hantunya, sama setannya. Karena apa? Karena saya ini lebih angker daripada mereka gitu loh. Takutnya mereka itu sungkan, nggak mau muncul kalau ada saya. Tapi ya nantilah. Itu masukan yang bagus. Pada dasarnya saya ini orangnya penakut ya. Penakut, takut gelap. Jadi kalau berada di tempat yang gelap-gelap, terutama yang angker-angker itu, saya tidak punya cukup nyali. Tapi ya siapa tahu suatu hari nanti saya punya cukup keberanian untuk membuat video-video di tempat yang seperti itu. Ya semoga sajalah. Masa sampe ini gede ini udah digendruwo, bos. Gak masuk akal blas. Saya readingnya ini 3 motor ya. Saya sendirian, terus di depan saya tepat ini berboncengan namanya Mas Andri sama Mas Muklis. Terus yang paling depan itu Mas Bahaudin sedang mengajak saya kulineran malam-malam. Dan kuliner di Pantura Lamongan ini ada satu kuliner favorit, yaitu lontong, rujak lontong dan lontong sayur. Tapi kalau di sini nyebutnya lodoh. Lontong yang dikasih sayur lodeh itu namanya lodoh. Ya bisa berbeda-beda nama di lain tempat, mungkin ya beda nama juga. Mungkin ada yang menyebutnya itu pizza atau hotdog mungkin ya. Ngawur. Ya semoga saja nanti mangannya ini nggak antri ya warungnya. Biasanya kan rame soalnya. Kalau jam-jam segini ini rame. Tapi meskipun antri ya tetap ditunggu. Lawang lapar. Oh kan antri kan. Tuh antri banget. Ya sudah, tetap masuk saja. Ini suasana warungnya Mas Bro. Antri. Ya, budayakan antri ya, karena yang lapar bukan hanya saya dan kawan-kawan. Di belahan dunia lain ada orang yang lapar juga, jadinya ya makan. Satu
Pedes. Kalau yang ini namanya lontong lode. Kalau di sini namanya lodok. Ini foto caleg ya Mas Bro. Ini bukan foto yang punya warung. Lode lontong Bro. Gua nambah biasanya Bro ini Bro. Kalau makan sini Bro. Mulutnya lebar Mas Bro. Mantep Mas Bro. Kalau yang satu ini. Ini Priayi Bro didik ya, Bro. Yang lebar baduknya. Bang ajar dia Bro. Oke Mas Bro ya. Saya kira sampai di sini dulu aja videonya. Seperti biasa silakan di-like kalau sampai suka atau dislike saja kalau enggak suka. Terima kasih sudah menonton. Semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum. Salam satu aspal. Salam satu lontong. What a wonderful world.